تقول هناك من إذا انتهى من صلاة الفرض سجد للشكر هذه بدعة هذه بدعة أن الإنسان يسجد للشكر بعد أن ينتهي من صلاة الفرض غدا يأتينا واحد يقول أسجد لله شكر لأني صليت الوتر وبعد ذلك يأتينا واحد يقول أسجد لله شكر أني استيقظت من النوم يعني رد الله لي الحياة وبعد ذلك واحد يقول يسجد لله الشكر نوصل الدوام ما صار له حادث وبعدين واحد يقول ازد الله الشكر اني لا اكلت غداي او اكلت عشائي الحمد لله شبعت بس الشكر بعد ذاك واحد يقول أسجد الله الشكر اني تنفست لو انقطع عني النفس اموت كان بدع هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه سجد شكر لمرة واحده والصحابه رضي الله عنهم يعني سجدوا يعني شكرا يعني ايضا نقول عنه مره او مرتين او كذا هي لامر ما كنت اتوقع ان يحدث وامر يعني يعني اسعدك غير حياتك هكذا اما انه والله تجد الشكر كل ما صليت الفرض هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان Uh, <applause> di sini tadi kepada Syekh Usman Al Khamis bahwasanya uh, ada seseorang setiap selesai salat wajib dia sujud syukur seperti itu setiap sholat wajib dia sujud syukur maka saya mengatakan sujud syukur itu adalah ibadah yang memang kita laksanakan pada saat-saat kita mendapatkan nikmat yang kemungkinan besar itu tidak kita dapatkan seperti itu maka kita sujud syukur jadi Jika seorang syukur setiap selesai solat, maka ini adalah bisa dikatakan bidah kata beliau. Hal baru dalam dalam agama. Jadi kita tidak boleh mengkhususkan itu, tidak boleh kita khususkan. Jika kita mendapat nikmat yang begitu besar, ya dibolehkan seperti itu. Jadi setiap seorang uh, mendapat nikmat yang biasa atau uh, bukan nikmat yang kemungkinan besar tidak terpikirkan, maka akan Sering dia sujud syukur seperti itu, maka kondisi seperti ini tidak dibenarkan. Kalau seandainya setiap saat seorang sujud syukur nanti bangun tidur, dia sujud syukur. Ketika dapat makanan dia bersyukur, ketika bisa bernapas bersyukur, ketika dia uh, mendapatkan hal yang baik dia bersyukur. waktunya sujud bersyukur ya, bukan, bukan bersyukur harus setiap saat. Jadi sujud syukur itu memang suatu ibadah tapi pelaksanaannya pada saat-saat kita mendapatkan nikmat yang tidak terpikir oleh kita. Ya, tidak terpikir oleh kita. Dan juga dinukil ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya sekali dalam hidup beliau sujud syukur. Hanya sekali sujud syukur. Begitu juga para sahabat maka kita kaum muslimin juga mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang ibadah itu hukum asalnya adalah diharamkan sampai ada dalil yang membolehkan kita untuk itu dan kita telah mengetahui dalilnya tentang sujud syukur ini uh, adalah bahwasanya Rasulullah hanya sujud sekali berarti kita pun sujud itu ya hanya sekali sekali saja hanya sekali-sekali saja pada saat-saat mendapat nikmat yang tidak terpikirkan oleh kita seperti itu. Jadi tidak setiap saat nanti si bulan dapat baju baru, hadiah sujud syukur, dapat HP baru sujud syukur, ya sujud. Jadi apa yang kita lakukan nah, tetap bersyukur, namun tidak tidak melakukan sujud syukur tersebut. Kita berusahalah beribadah itu. Uh, harus sesuai dengan tuntunan dan juga ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, jangan kita uh, berlebih-lebihan dalam beribadah itu, jangan berlebih-lebihan. Ketika para sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mencukupkan uh, sekali atau dua kali dalam hidupnya, berarti kita hanya cukup seperti itu saja. Jangan melebihi itu. Kalau seandainya itu sangat baik, maka para sahabat pun akan sering-sering melakukan itu, Rasulullah juga akan sering-sering melakukan itu. Ketika menang perang umpamanya sujud syukur. Ya. Ketika dapat harta sujud syukur umpamanya. Namun itu tidak pernah kita dapatkan ya. Kita dapatkan sering-sering seperti itu. Jadi intinya dalam beribadah ini kita cukupkanlah dari apa yang ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang betul-betul terpaksa harus sujud ya sekali-sekali lah itu pun dalam hal uh, nikmat yang tidak terpikirkan oleh kita seperti itu.